Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar Indonesia, bersama dengan saya Aska di acara Ngapel, Ngobrol Asik Pelajar. 30 menit ke depan saya akan menemani kalian semua di acara yang asik, menarik, dan inspiratif. Hari ini kita akan membahas mengenai pernikahan dini. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat menarik, yaitu Mbak Mardatilah. Halo Mbak Mardatilah, gimana Halo. Kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Aska gimana kabarnya? Alhamdulillah makin subur, Mbak. Alhamdulillah. Teman-teman semua, Mbak Mardatilah ini adalah Ketua PW IPPNU Kalimantan Selatan. Beliau saat ini menjadi salah satu menjadi staf di Universitas Nahdlatul Ulama di Kalimantan Selatan. Itu gimana Mbak aktivitas sekarang selain itu semua? Kalau selain itu, pertama kan saya kerja di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan sebagai staf akademik. Kemudian sebagai ketua pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Nah, selain itu juga saya aktif di KNPI. Oh, KNPI. Komite Nasional Pemuda Indonesia, Kalimantan Selatan. Nah, sekarang posisinya wakil ketua bidang di. Berarti banyak ya Mbak, selain ketua IPPNU jadi wakil ketua bidang juga. Ya, tapi lebih aktif di yang mana? Lebih aktif di KNPI. Di KNPI maksudnya salah. Lebih aktif di IPPNU. Karena IPPNU kan. Berarti IPPNU militan ya? Iya, rumah sendiri. Sip, mantap Mbak. NU banget pokoknya. Itu kalau boleh tahu dari kapan Mbak jadi kader IPPNU tuh? Kalau jadi kader IPPNU itu sejak tahun 2012. 2012. Ya, tahun 2012. Mm-hmm. Jadi sebelum kongres di Palembang. Iya. Nah, jadi kongres di Palembang itu pertama kali saya mengikuti kongres. Oh. Ketika tahun 2012 itu baru ikut Makesta. Belum ikut Plakmut. Cuma karena para senior di kabupaten, ya Kabupaten Tapin, jadi saya mulainya di Kabupaten Tapin karena saya dulu sekolah. Sekolah di Madrasah Aliyah As-Sunniyah. Oh, jadi ikutnya dari mulai Aliyah. Jadi kan karena pengurus Rais Suriah itu adalah kepala yayasan pondok pesantren tersebut. Jadi pesantrennya NU banget. Ya, IPPNU ini masuk ke pesantren tersebut. Nah, jadi kita diikutkan untuk Makesta. Nah, setelah Makesta, pesantren Ramadan dan acara-acara selanjutnya. Ngalir aja sampai situ. Kemudian kan ada rencana mau kongres katanya. Nah, lalu di sana diajak oleh para senior untuk ikut kongres. Itu pengalaman pertama. Jadi itu masih jadi anggota udah diajak kongres ya? Iya. Aku loh belum pernah ikut. Berarti aku kalah banget pengalamannya sama Mbak asli. Terus abis ikut kayak gitu langsung jadi pengurus kah atau masih jadi anggota biasa? Masih jadi anggota biasa, cuman kan kita aktif. Kita setiap ada kegiatan kita hadir, setiap kita dibutuhkan kita hadir. Nah, kemudian kan kita dilajari untuk berbicara kayak seperti MC dan lain-lain. Nah, itu perkembangan-perkembangannya. Kemudian waktu konferensi cabang, nah lalu kita di usulkan sebagai sekretaris di kabupaten. Nah, berlanjut. Dari sekretaris baru akhirnya jadi ketua PW. Ketua PW. Tapi kalau di Kalimantan Selatan itu IPPNU-nya tuh berjalan kayak di Jakarta, kayak di yang lain nggak sih Mbak? Aktif berjalan, gitu, berjalan, banyak kegiatannya. Memiliki banyak kendala juga. Oh, banyak kendala juga. Enggak semulus yang dibayangkan gitu. Terutama kan kita di wilayah Kalimantan Selatan ini daya tempuh dari kabupaten ke kabupaten itu sangat jauh. Bahkan ada yang sempat satu hari satu malam. Itu Kabupaten Kota Baru. Kalau kita menempuh pakai perjalanan bis ataupun travel, nah itu sampai kita bisa bermalam di dalam transportasi tersebut. Berarti Kalimantan Selatan tuh luas banget ya Mbak ya? Luas banget. Jadi pengen main ke sana nanti kapan-kapan ajak kita, saya ya Mbak ya, main ke sana. Kali aja nanti kongres IPPNU jadi di Kalimantan Amin. Selatan. Iya, barangkali kan bisa dapat di sana. Iya. Dapat apa tuh? Dapat apa ya?
Tapi untuk di sana tuh IPPNU-nya yang maju, paling maju tuh di kota mana sih, Mbak? Kalau paling maju itu saat ini di kabupaten, ada 3 kabupaten yang saat ini sangat maju ya. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Banjar. Oh, Banjar. Kalau misalkan kantor PWNU-nya sendiri itu adanya di mana, Mbak? Di PAL 12, itu PAL 12 Jalan Ahmad Yani, Gambut. Nah, di situ sekalian sekretariat NU, di situ juga Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan. Oh, jadi semua kalau aktivitasnya tuh bergabung di situ. Iya, gabung. Di kampus, jadi di kan, PWNU-nya di situ, semuanya di situ. Jadi kan itu ada gedung, kemudian lantainya 2. Nah, di atas itu sekretariat Banu. Jadi sekat-sekat gitu. Nah, di bawah itu sekretariat universitas gitu. Banyak kendala, kalau kendala-kendala di PPNU itu gitu gimana, Mbak? Kalau kendala-kendala di PPNU, yang pertama, kita susah mencari kader yang militan. Ya, kadernya kan banyak, tapi nggak militan. Kadernya banyak, yang, tapi nggak militan kan. Ketika kita makastakan, misalkan. Tapi dari 100 orang makasta, itu sudah seleksi alam paling ada 5, ada 10 yang aktif. Menarik banget ya, Mbak, pembahasan tentang IPPNU-nya. Saya belum semilitan itulah, kalau kayak Mbak tuh masih kurang pengalamannya. Tapi bolehlah nanti kapan-kapan pas kongres atau lain waktu saya main diundang ke sana. Selalu, kita siap. Oke, siap. Itu pembahasan tentang IPPNU. Setelah ini kita akan membahas mengenai pernikahan dini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngapel. Mewujudkan tatanan dunia yang aman, damai, adil, makmur, dan beradab, dibutuhkan kebersamaan seluruh warga bangsa untuk saling bekerja sama, saling berbagi, dan juga saling menghormati. Untuk menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945, dibutuhkan kesadaran seluruh stakeholder bangsa untuk sadar akan sejarah, sadar potensi, dan sadar akan visi masa depan. NU Channel hadir untuk mewujudkan connecting the world. NU Channel tidak hanya sebagai kanal siaran, tetapi sebagai madrasah sinematografi dan sekaligus wahana broadcasting yang memasarkan ide-ide kreatif. NU Channel hadir menjadi solusi dan pelayanan bagi warga Nahdien, masyarakat Indonesia, dan seluruh dunia. NU Channel hadir sebagai kanal yang informatif, yang edukatif, dan interaktif, sekaligus proaktif serta proyektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas peluncuran aplikasi NU Mobile dan televisi NU Channel. Mari dukung transformasi digital Nahdlatul Ulama. Semoga kasanah dan pengetahuan Islam Nusantara akan membawa rahmat dan kesejahteraan untuk Indonesia dan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus setiap Senin sampai dengan Jumat, The President
pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Ngaji Starter, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Ngapel, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di NU Channel Connecting the World. Lagi dengan saya Aska di Ngapel. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Mbak, kira-kira di Kalimantan Selatan ini ada nggak sih tentang kasus-kasus isu-isu perempuan dan anak gitu di sana? Kalau di Kalimantan Selatan ini banyak kasus-kasus seperti itu. Terutama kan yang saat ini lagi booming-boomingnya yaitu pernikahan usia di bawah umur. Nah, itu sampai saat ini booming ke bahkan masuk TV. Udah sampai keliput TV. Iya, keliput TV. Aku malah TV belum nonton, Mbak. Di Hitam Putih itu, Mbak. Oh, di Hitam Putih. Iya, di Hitam Putih kan diundang itu. Kemudian di apa? Di YouTube, di Instagram. Nah, itu sangat luar biasa berdampak. Bahkan kebetulan sekali kasus tersebut adanya di Kabupaten. Kabupaten Tapin. Nah, Kabupaten Tapin itu adalah tempat kelahiran saya sendiri. Oh, berarti di kota kelahiran Mbak Magda Tira ini sendiri ya? Iya, makanya di sana kan, jadi kan kita merasa, oh ini perlu ya, kayaknya ada sedikit sentuhan-sentuhan manis gitu dari PNU gitu kan. Tapi itu umur di bawah umurnya itu 9 tahun atau mungkin berapa tahun gitu, Mbak? Jadi itu kalau di bawah umur 13 dari sampai 15 tahun. 13 sampai 15 tahun. Itu usia termuda yang udah mulai menikah. Iya. Bingungnya juga sih kita sebenarnya mereka menikah umur segitu katanya kan dari orang tuanya daripada pacar-pacaran gak jelas gitu kan, daripada ya melakukan hal-hal ya tanda kutip ya dilarang agama, mending dinikahkan. Lah kan pemikiran orang tua zaman dulu kan memang seperti itu. Iya, benar. Nah, bagaimana dengan generasi masa depan si anak tersebut? Dia masih belum punya kerjaan kan? Masih usia SMP lah ya. Usia SMP masih punya tanggung jawab istri, gimana itu kalau nyontoh laki-lakinya? Itu 13 sampai 15 itu untuk usia si laki-laki atau dua-duanya? Nah, kalau usia laki-lakinya itu 14 tahun. 14 tahun. Yang kemarin itu jadi usia perempuannya 15 tahun. Lo lebih muda, lebih muda laki-lakinya ya? Lebih muda laki-lakinya. Cuman laki-lakinya ini berani ya. Itu tapi nikahnya secara kayak di besar-besaran gitu, kayak nikah orang sewajarnya. Nikah ada resepsinya. Kemudian apa, mereka melakukan pernikahan di KUA. Entah bagaimana prosesnya ya sampai terjadi pernikahan tersebut, kita juga kurang mengerti. Namun hal tersebut banyak ditentang oleh pemerintah juga. Secara keagamaan memang sah. Namun kalau secara dalam pemerintahan kan ada undang-undangnya. Belum boleh lah ya. Belum boleh. Juga masih belum punya kerjaan kan, bagaimana untuk membangun. Terus dari tanggapan pemerintah buat kasus itu tuh gimana tuh, Mbak? Kalau tanggapan pemerintah untuk sementara ini, mereka mengadakan sosialisasi sebenarnya. Cuman kan karena kita belum tahu gerakan sosialisasinya ini bagaimana, terutama dari pimpinan wilayah PPNU juga mau ikut andil dalam sosialisasi. Mau ikut andil dalam sosialisasi. Tapi itu udah terjadi, baru mau pemerintah baru sosialisasi sebelumnya. Sebelumnya memang banyak sih dari. Tapi kalau ada kayak kasus-kasus yang lainnya gitu, Mbak? Kalau kasus-kasus yang lainnya itu ada pelecehan seksual gitu, Mbak. Pelecehan seksual. Dari umur 9 tahun. Itu anak-anak udah melakukan kasus pelecehan seksual. Anak-anak, cuman kan yang pelakunya ini bisa saja orang tua kan, dari laki-lakinya. Kalau yang anak-anak kan umur 9 tahun itu kan masih pelajar SD ya. Iya. Nah, itu. Udah mulai ada yang tuh. Iya, udah mulai itu. Berarti emang pelajar-pelajar dan anak-anak sekarang tuh harus dikasih pendidikan yang lebih ini. Memang perlu juga yang terkait itu kan dari pihak orang tua juga harus ekstra memperhatikan anak-anaknya. Itu kan zaman sekarang kan mereka liar, mereka apa? Itu bukan hanya karena
media sosial, namun dari kontrol dari orang tuanya. Bisa saja kan kasusnya itu merembet ke broken home karena orang tuanya. Itu sebab-sebab utamanya itu biasanya kayak gitu gimana sih, Mbak? Utamanya kayak gitu. Misalkan kan broken home ini orang tuanya cerai, misalkan si anak ini tinggal sama omnya atau sama kakeknya, ya wallahu a'lam. Kan kita sifat manusia kurang itu kurang entah bagaimana bisa kan kakeknya bisa ya melakukan hal yang tidak baik dengan cucunya, akhirnya berimbas pada anaknya sendiri. Kalau misalkan contoh kasus yang lain lebih ke tentang perempuan yang lainnya gitu, selain pernikahan dini itu ada lagi nggak sih, Mbak? Kalau di Kalsel itu kan karena kebetulan ya nenek saya ini itu gabung di PTP2A itu yang PTP2A. Kadang kan beliau banyak menangani kasus perempuan ini, ya itulah ditampar sama lakinya itu ya. Kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu kan juga karena belum matang pembekalannya itu sebelum menikah gitu kan. Berarti nikah muda juga. Nikah muda juga, cuman kan sudah berjalan lama namun karena ini pembekalannya itu belum matang, belum siap, ya mungkin menyebabkan hal-hal tersebut kan. Biasanya kan emosi kita kan nggak bisa ditoleransi. Iya benar gitu. Karena emosi yang nggak terkontrol jadinya kemana-mana. Kalau ini ya rencana IPPNU kan kita juga di KNPI ini, alhamdulillah kita KNPI ini memberikan jalan. Kita kemarin bertemu dengan Komisi 4, ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, Bapak Yazidi Fauzi, nah beliau itu kemudian mengkomunikasikan dengan DP3A. Nah, kemudian kita sudah diundang ke sana. Nah, ya itulah untuk menjalankan sosialisasi untuk pernikahan anak di bawah umur. Jadi IPPNU akan mengadakan sosialisasi itu. Iya, sosialisasi tersebut. Namun kan kita juga perlu bantuan dengan Jadi IPPNU mengadakan sinergi kerja sama organisasi kepemudaan yang lainnya. Sama organisasi kepemudaan. Pembahasannya menarik banget. Jangan kemana-mana, tetap di Ngapel. Mewujudkan tatanan dunia yang aman, damai, adil, makmur, dan beradab, dibutuhkan kebersamaan seluruh warga bangsa untuk saling bekerja sama, saling berbagi, dan juga saling menghormati. Untuk menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945, dibutuhkan kesadaran seluruh stakeholder bangsa untuk sadar akan sejarah, sadar potensi, dan sadar akan visi masa depan. NU Channel hadir untuk mewujudkan connecting the world. NU Channel tidak hanya sebagai kanal siar, tetapi sebagai madrasah sinematografi dan sekaligus wahana broadcasting yang memasarkan ide-ide kreatif. NU Channel hadir menjadi solusi dan pelayanan bagi warga Nahdien, masyarakat Indonesia, dan seluruh dunia. NU Channel hadir sebagai kanal yang informatif, yang edukatif, dan interaktif, sekaligus proaktif serta proyektif. Saksikan terus setiap Senin sampai dengan Jumat The President pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Ngaji Startup.
pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Ngapel, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di NU Channel Connecting the World. Kembali lagi di Ngapel. Oke, tadi kita udah ngebahas, pembahasannya menarik banget, udah sampai kalau IPPNU ini mau ikut berperan aktif untuk mengurangi angka pernikahan dini di Kalimantan Selatan. Itu kira-kira IPPNU itu mau dengan cara gimana, Mbak? Kalau yang sudah kita lakukan itu kemarin baru saja bulan Februari ya, kita mengadakan seminar nasional. Namun ini pesertanya masih mahasiswa-mahasiswa. Jadi masih mahasiswa-mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Karena kan mahasiswa ini kebetulan kalau di Kalimantan Selatan itu banyak yang datang dari hulu sungai. Nah, kami menyebutnya hulu sungai. Hulu sungai itu maksudnya dari arah yang jauh dari ibu kota Banjarmasin. Jadi mereka kan merantau untuk kuliah. Nah, kita undang. Nanti kan bisa mereka menyampaikan, kita berharap ya. Kita berharap, harapan kita mereka bisa menyampaikan ke daerah mereka masing-masing ketika mereka sudah pulang kampung. Nah, seperti itu ya. Kan kita membekali mahasiswa juga. Namun kita sedikit menyimpang dengan topiknya, karena kan tema seminar kepemudaan, itu kalau boleh tahu temanya apa waktu itu, Mbak? Seminar itu menangkal hoax. Hoax dan media. Karena kenapa? Kan anak-anak di bawah umur ini kan sudah banyak menggunakan gadget juga. Nah, karena kan kurangnya pembimbingan atau kurangnya pengarahan dari orang tua, maka mereka ini bisa menggunakan menggunakan HP ataupun laptop ataupun media elektronik ini dengan salah. Contohnya saja, mereka kan misalkan sudah remaja nih, sekitar umur 12 tahun atau 13 tahun atau sampai 15 tahun. Nah, mereka menggunakan media sosial. Tahu-taunya mereka buka-buka situs yang aneh-aneh yang mengarah ke yang sara gitu kan, dengan pornografi atau apa kan. Nah, kemudian mereka takutnya mereka mempraktekkan kan, namanya fatal juga ya. Baru remaja, orang remaja itu kan pasti ingin tahu segalanya. Iya, benar-benar. Nah, jadi kan takutnya nanti mereka mempraktekkan misalkan dengan lawan jenis mereka, padahal mereka masih di bawah umur. Nah, itu juga kan salah satu termasuk yang menambah angka pernikahan angka pernikahan dini gitu kan. Setelah seminar resmi kan tadi ada seminar tuh kan, yang udah diadakan itu seminar. Terus kira-kira ada nggak sih, Mbak, rencana untuk tadi katanya mau ada rencana bareng sama KNPI KNPI. Itu kira-kira mau udah terencana kah atau baru mau direncanakan untuk bareng itu? Kita ini masih menjalin kerjasama atau planning lah istilahnya dengan KNPI, karena kan KNPI dengan EPPNU juga lumayan dekat. KNPI juga sedikit banyaknya sangat membackup dengan kegiatan EPPNU. Nah, KNPI juga membawa audiensi ke DPR-DPR dengan EPPNU, kemudian sampai DPR yang menghubungkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jadi kan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini mengarahkan kepada kita gitu untuk sosialisasi ke kabupaten. Sekalian kan kita mencari kader EPPNU. Iya, benar. Sosialisasi sekaligus dapat kader. Itu cara yang paling menarik. Itu di mana-mana digunain ya. Terus tapi kira-kira ada cara lain enggak sih, Mbak, buat ngurangin angka pernikahan dini sendiri itu? Kalau cara lain, ya itulah, kita sosialisasi dengan orang tuanya juga. Jadi bukan hanya dengan anaknya gitu kan. Berarti punya rencana juga buat ngadain seminar sama orang tuanya? Iya, sama orang tuanya. Kebetulan kan mama saya gitu kan kader PKK atau kader Posyandu kan. Nah, kemudian ya kita
tolong bilangin sama ibu-ibu kan kadang ya, benar-benar. Rompi ya, itu ibu-ibu kan lebih diperhatikan justru lagi gitu, anaknya gitu kan? Dari mulut ke mulut malah jadi dari, lebih gampang nyampeinnya. Nah, iya, itu kan kita pakai cara yang iya benar-benar kan, mending bu, kan anaknya jangan iya, disuruh nikah apa gitu, masih gitu, muda kan, gitu kan. Iya, daripada rumpi, kan ya, daripada kan ibu-ibunya gosip orang lain. Bener, gitu, gosip yang manfaat, yang gosip manfaat, yang faedah. Daripada yang unfaedah, benar enggak? Ya, iya. Oke. Terus kalau misalnya itu mau apa? Rencana cuma hanya lewat orang tuanya kah, atau IPPNU sendiri ini pengen kayak kerja sama organisasi keibu-ibuan gitu, kayak sama PKK apa segala macam, atau cukup lewat itu aja Mbak? Kalau PKK kita memang ada sudah melirik. Udah. Kita sudah melirik, namun hanya di kabupaten. Kabupaten Tapin. Tempat saya sendiri kan lebih enak gitu untuk berbicaranya. Namun saat ini belum diapresiasi karena pemerintah kabupaten ini baru mengadakan pemilihan gitu. Pemilihan sudah dilantik kemarin Bupati Tapin, Bupati Bapak Haji Arifin Arpan. Nah, jadi kita mau ngadakan kerjasama dengan ibu-ibu PKK. Jadi akan diadakan dengan jadi beberapa acara untuk penanggulangan si karena kan memang tempatnya tersebut di Kabupaten Tapin yang paling banyak ya kan, bisa kalau dihitung dari seluruh kabupaten di Kalimantan Selatan nomor satunya Kabupaten Tapin, makanya dari itu. Nggak kerasa udah 30 menit kita bareng-bareng Mbak. Mungkin bisa minta pesan dan tips untuk pelajar-pelajar di Indonesia biar pelajar di Indonesia bisa menghindari pernikahan usia dini, karena itu kurang baik lah, lebih baik untuk yang lain. Monggo Mbak, mungkin ada pesan-pesannya. Ya, kalau pesan dan pesan dari kita, yang pertama itu pelajar, yang namanya pelajar itu fokusnya belajar. Benar. Bukan untuk fokus jalan-jalan, karena kan sekarang ini banyak pelajar ya yang nggak sesuai lah dengan kondisinya gitu. Kan mereka kan ikut-ikut fashion style yang bagaimana gitu. Nah, ya diharapkan pelajar itu ya fokus dalam hal belajar aja, berprestasi gitu, memunculkan prestasi-prestasi mereka. Ya insya Allah lah pemikiran mereka nggak akan sampai lah terjadi ke hal-hal yang seperti itu kalau mereka memang fokus dalam hal belajar. Yang kemudian yang kedua itu dukungan dari keluarga, dukungan dari orang tua. Perdekatlah dengan keluarga. Jadi kan orang tua ini sedikit banyaknya ya madrasah pertama lah bagi anak. Benar, kita orang kan tua mencontohkan yang baik, hal-hal yang baik untuk anak, memberikan dorongan dan arahan untuk anak berbuat berprestasi gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, nah mari gabung di PPNU. Jangan lupa gabung di PPNU, insya Allah menjadi orang yang lebih baik dan banyak memiliki prestasi di IPPNU. Pelajar Indonesia, jangan lupa cari tahu tentang IPPNU. 2, 1. Oke, makasih banget nih Mbak Mardatila udah mau hadir ke sini. Next time kita harus ngobrol-ngobrol lagi ya. Sebelum kita tutup, kita salam pelajar dulu ya Mbak. Kalau saya bilang salam pelajar, kita belajar, berjuang, bertakwa. Oke Mbak. Siap. Salam pelajar, belajar, berjuang, bertakwa. Jangan lupa tetap saksikan Ngapel dari Senin sampai Jumat di NU Channel pukul 17.00. Saya Aska, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.